Halo sahabat Yon Putra PJK dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tetap kreatif dalam segala hal. Kali ini Mimin akan memberikan informasi dan informatif tentang perihal 6 ciri wanita cerdas yang bisa membuat para pria kepincut. Nomor 4 keren banget nih guys. Karakter cerdas merupakan salah satu poin penting yang harus dimiliki setiap wanita. Biasanya wanita memiliki sifat dan karakternya sendiri yang dapat mereka kembangkan secara maksimal. Maka dari itu, wanita yang cerdas tahu akan potensinya. Jadi dia menjalani hidupnya dengan nilai-nilai sendiri. Wanita dengan sifat ini tidak hanya dilihat dari apa yang mereka miliki, tetapi juga dari bagaimana mereka berperilaku dan memperlakukan orang lain dengan baik. Ada beberapa aspek yang menentukan kecerdasan seseorang. Oleh karena itu, wanita dengan ciri-ciri berikut tergolong cerdas. Penasaran apa saja cirinya? Berikut ciri-ciri wanita cerdas yang bikin para pria kepincut, guys. Yang pertama adalah rendah hati. Ciri wanita cerdas yang pertama adalah rendah hati. Mereka memiliki sifat rendah hati karena mereka enggan menunjukkan kecerdasan mereka ketika tidak pada tempatnya. Kalaupun dipuji, mereka akan membalasnya dengan senyuman atau ucapan terima kasih, karena pada dasarnya mereka tidak suka menunjukkan kecerdasan mereka. 2. Selalu ingin tahu. Keingintahuan sering dikaitkan dengan IQ yang lebih tinggi, karena tanda-tanda keingintahuan dan introspeksi yang jelas sering dianggap sebagai indikator kemampuan seseorang yang memproses informasi. Ketika seseorang mengajukan pertanyaan, mereka tahu bahwa informasi tidak masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Mereka benar-benar memikirkannya dan memahaminya dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak hanya duduk dan mendengarkan apa yang orang lain katakan, melainkan mereka mengevaluasi informasi yang paling penting yang terlibat dengannya. 3. Bisa mengontrol diri dengan baik. Orang pintar juga mampu mengendalikan diri dengan baik nih guys. Menjaga perkataan dan emosinya serta tidak terburu-buru mengambil keputusan atau kebijakan. Seseorang yang memiliki pengendalian diri yang baik berkaitan erat dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. 4. Memiliki pendirian yang kuat. Wanita dengan pendirian kuat umumnya tahu apa yang mereka inginkan dan tidak akan menurunkan standar mereka hanya untuk menyenangkan orang lain. Wanita ini seperti tidak mudah dikelabui atau dipengaruhi serta berani berbicara. Kebanyakan wanita seperti ini bisa menjadi pemimpin nih guys. 5. Selalu optimis dan bersikap positif. Wanita pintar seringkali memiliki cara untuk mewujudkan impiannya. Imajinasi tentang kemungkinan besar di masa depan dapat terwujud berkat impian mereka yang kreatif dan kritis untuk mengejar mimpi. Sifat optimis dan positif wanita ini mampu membimbingnya melewati berbagai proses dan rintangan dalam membangun masa depan. Mereka tidak ragu untuk menolak bantuan orang lain karena mereka memahami kemampuan mereka sendiri dan tidak ingin mempersulit orang lain, guys. 6. Open-minded. Ada perbedaan antara orang yang membaca dengan baik dan orang yang benar-benar cerdas. Seseorang yang cerdas sering mengandalkan apa yang diperintahkan untuk melanjutkan tugas nih guys. Ketika di lingkungan kerja, orang-orang ini sering membutuhkan ketertiban dan terus-menerus mengajukan pertanyaan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mereka dapat melakukannya dengan sempurna, tetapi hanya karena mereka mengandalkan rutinitas untuk menyelesaikan tugas. Orang-orang yang benar-benar cerdas bisa bekerja dengan baik di bawah tekanan. Saat dihadapkan pada ketidakpastian, mereka menggunakan rasa ingin tahu dan kreativitasnya untuk mengatasi semua yang tidak terduga. Mereka tidak mempercayai proses yang telah dilakukan ribuan kali. Mereka benar-benar menikmati kesempatan untuk membuat keputusan sendiri dan menerapkan keterampilan mereka. Itulah beberapa ciri wanita cerdas yang bisa membuat pria kepincut, guys. Gimana menurut kalian? Apakah ada salah satu kriteria kalian di salah satu angka 1-6? Jangan lupa komen di bawah ya guys ya. See you on the next my video. Bye bye.